terkait upaya yang telah dilaksanakan oleh Lanal Tanjung Balai Sari dalam latihan pada jam 3.30 akan ada TNI ke Poswat pengesahan tempatnya jam 3.00. Tapi mau tahu nggak kalau saya tahu Pak, ini memang barang. Tapi saya karena keadaan memang saya seperti ini Pak. Saya tahu kita salah. Tapi kok ngomongnya kan seperti ini, ngomongnya sama kita. Saya kembali di kampung, gimana saya membayar hutang saya? Kalau saya dipulangkan begitu aja, terus gimana? Susah lagi juga. Saya mau jumpa gubernur saya di Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Betul itulah permintaan saya. Pak Ganjar. Ya. Kalau tahu saya memudahkan semua lah Pak, gitu. Cari lapangan kerja. Sekarang kalau mau cari kerja umur sekian nggak bisa, harus sekian gitu kan, pasti adanya umur harus 20 ke atas, 30 ke atas nggak bisa. Itulah memberi kita mencari pekerjaan, bisa kerja rutinitas lewat belakang ke Malaysia. Sekarang kita baik, rekan-rekan media, saya akan menjelaskan bagaimana upaya yang telah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dalam menggagalkan perdagangan orang ini. Jadi, bagaimana amanat undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI sesuai dengan tugas TNI Angkatan Laut yang berada pada pasal 9B, kita telah melaksanakan upaya dalam menggagalkan perdagangan orang ini. Awal dari kita dapat menggagalkan ini adalah adanya berita atau informasi intelijen, yaitu pada tanggal 6 Januari pada jam 22.30 dari Lanal mendapat informasi, kemudian dan Lanal mengerahkan kapal, ya kapal patroli yaitu Sea Raider untuk bergerak menuju ke laut. Kemudian tepatnya pada jam 00.05 yaitu pada tanggal 7 Januari kita berhasil menangkap kapal. Anda bisa lihat ini di belakang saya ada kapal kecil kurang lebih 5 GT yang membawa 52 PMI yang serasa belum tersebut tidak berdasar karena kita sudah mencari dan menyelidiki belum ada kita ketemukan anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam hal tersebut. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, berita tersebut dari mana asalnya? Ya. Hey, what are you doing?